tuan dan puan-puan, hadiri dan hadirat, sedikit masa saja lagi, beberapa detik saja lagi kita akan menyambut kehadiran yang berhormat menteri dan sewaktu ketibaan masuk ke dalam dewan, diminta semua hadirin dan hadirat untuk berdiri menyambut yang berhormat menteri. Terima kasih.
Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainal Abidin, Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Juga turut mengiringi Yang Berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan Yang Berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik, mohon hadirin dan hadirat kekal berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku dan Perkhidmatan Awal. Hadirin dan hadirat dipersilakan duduk. Surya menyerlah berbalam-balam, sayang merbah di pohon cemara. Kalimah bismillah awalan kalamah, kami sembah pembuka bicara. Bismillah min awalu ila akhiru, bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia.
Yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ketua-ketua jabatan dan agensi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 yang diraikan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Rakan-rakan media. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Baik, majlis sekali lagi mengalu-alukan ketibaan yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Town Planner Anwar bin Haji Musa ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk tahun 2021 peringkat Ibu Pejabat. Cincin suasa sarung di jari, jadi hiasan sidara sunti. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang disanjung tinggi. Ilham dicari sebagai wadah, wadah tersemat indah bahasa. Sepuluh jari kami menadah, mohon rahmat yang Maha Esa. Baik, dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Khalid bin Osman yang bertugas di Unit Integriti Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مالك الملك يا الله Engkaulah yang memiliki kuasa pemerintahan yang mengatasi segala kekuasaan. Maha suci Engkau, Ya Allah, daripada segala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Engkaulah, Ya Allah, yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami pohonkan, Ya Allah, muliakanlah hidup kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Hiasilah diri kami dengan akhlak kesopanan yang tinggi. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami rasa rendah diri terhadap keagunganmu, Ya Allah, agar hidup kami lebih ridai dan diberkati. Kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan limpah kurniamu, Ya Allah, dapat kami berkumpul pada hari yang bersejarah ini sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KKOM 2021. Allahumma ya da'imal ihsan, Ya Allah, rahmatmu kami pohonkan, kasih sayangmu kami harapkan. Jadikanlah hidup kami di dunia mendapat keberkatan, di akhirat mendapat keredaan. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, Engkau tambahkan lagi kejujuran dan keikhlasan kepada kami semua. Engkau tambahkanlah lagi keazaman dalam diri kami untuk terus menabur bakti dan jasa kepada agama, bangsa dan negara dengan penuh amanah dan integriti. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, daripada berubahnya kesihatan yang telah Engkau anugerahkan, daripada seksamu bencana yang datang secara tiba-tiba, dan daripada segala bentuk kemurkaanmu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين يا مجيب جزاك الله خيرا atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Seri taman di Gunung Cerai,
air pancur indah pesona, ucapan aluan pembuka tirai, tanda syukur majlis terlaksana. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, dengan ini majlis dengan penuh takzim menjemput ke pentas Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Situsa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan, Ketua-ketua Pengarah dan CEO-CEO agensi di bawah kementerian, seterusnya SUB atau Setiausaha Bahagian dan Ketua-ketua Unit daripada kementerian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan penerima-penerima anugerah perkhidmatan cemerlang yang diraikan pada pagi ini. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur atas ruang dan peluang yang diizinkan Ilahi dengan ketentuannya dapat kita berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna, khususnya bagi seluruh warga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KECOM dan juga agensi-agensi di bawahnya pada pagi ini. Bagi mewakili seluruh warga kerja KECOM, jabatan-jabatan dan agensi di bawahnya, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan khususnya kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri atas kesudian meluangkan masa untuk hadir bagi meraikan para penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2021 KECOM. Mengimbau kembali perjalanan tahun 2021 yang melabuh tirainya lebih kurang 5 bulan yang lalu, kita telah melaluinya dengan penuh ketabahan segala ujian dan dugaan yang melanda pada ketika itu. Cabaran paling besar adalah pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah ataupun BDR bagi mengekang penularan COVID-19 pada masa itu, menyebabkan ramai antara kita yang terpaksa menjalankan amanah dan tugasan masing-masing dari rumah. Tentunya keadaan ini menimbulkan kerumitan kepada ramai warga kerja KECOM. Pada masa pelaksanaan BDR, situasinya adalah lebih sukar berbanding melakukan tugasan di pejabat. Ini kerana kemudahan melakukan tugas tidaklah seperti kemudahan-kemudahan yang biasa kita nikmati atau menggunakan di pejabat. Tambahan pula, bukan sahaja amanah tugasan perlu dilaksanakan, tetapi dalam masa yang sama, tanggungjawab kepada ahli keluarga lain yang berada di rumah perlu turut dipenuhi. Anak-anak hampir kesemuanya berada di rumah kerana situasi pendidikan dari peringkat rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi semuanya ditutup dalam usaha untuk membendung penularan COVID-19. Pasangan suami isteri juga berada di rumah berikutan pelaksanaan BDR. Namun, di sebalik pelbagai cabaran itu, warga KECOM membuktikan sebaliknya. Outcome yang terhasil tidak pun kurang, malah dalam banyak keadaan ia adalah lebih baik mutunya jika dibandingkan dengan keadaan sebelum ini. Apabila Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 diaktifkan, banyak SOP mula dilonggarkan oleh kerajaan. Ini termasuklah keizinan untuk bertugas di pejabat dengan kehadiran 100%. Hasil produktiviti kita terus meningkat.
Banyak tugasan yang mungkin tertangguh sebelum ini telah dapat dilaksanakan dan dilangsaikan dalam masa yang agak singkat. Situasi ini benar-benar membuktikan bahawa warga kerja KECOM bukan sahaja cekal dan tabah, malah terus komited terhadap amanah tugasan yang diarahkan. Pada aras makro, ekonomi negara mula berkembang. Pelbagai sektor ekonomi telah mula digiatkan semula. Kegigihan usaha rakyat jelas terserlah di mana-mana. Rakyat dapat menghela nafas lega kerana kemandirian hidup dapat diteruskan semula. Kerajaan pula memperkasakan komitmennya dengan menyalurkan pelbagai bantuan melalui semua kementerian jabatan dan agensinya dengan sasaran petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sasaran KPI ini dinobatkan di bawah inisiatif Keluarga Malaysia dengan matlamat utamanya agar kepelbagaian bantuan berupaya memperkasa semua lapisan keluarga Malaysia walaupun ancaman pandemik COVID-19 masih terasa di mana-mana. Yang Berhormat Tan Sri, Yang Berhormat Datuk, seterusnya Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Saudara-saudari yang dihormati sekalian. Beberapa ketika sebelum mentari Januari 2022 bersinar, negara kita diuji pula dengan musibah yang benar-benar menekan kecekalan dan ketabahan rakyat. Negara dilanda banjir besar yang meragut puluhan nyawa dan memusnahkan banyak harta benda. Kementerian Kerja Raya menganggarkan kemusnahan harta awam ialah sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia dan jumlah ini tidak termasuk kemusnahan harta benda rakyat yang dianggarkan seramai 60 ribu orang yang menjadi mangsa dalam musibah ini. Daripada jumlah ini, sebilangan mereka yang terjejas adalah terdiri daripada warga kerja KECOM sendiri. Dengan mengambil semangat keluarga Malaysia, Yang Berhormat Menteri meminta saya menggerakkan warga kerja yang lain untuk misi bantuan banjir bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakan-rakan kita yang terjejas akibat banjir. Yang Berhormat Menteri sendiri mencetuskan idea operasi bantu hingga selesai ataupun off bahis dengan dana bantuan hampir 2.8 juta ringgit yang telah dapat dikumpulkan dalam masa yang singkat daripada jabatan dan agensi di bawah KECOM. Kita bagi tepukan gemuruh kepada Yang Berhormat Tan Sri. Dalam usaha menggerakkan misi bantuan ini, beberapa pasukan terdiri daripada warga kita sendiri telah digerakkan ke beberapa kawasan banjir. Manfaat misi ini amat besar dan dapat dilihat apabila rumah-rumah yang disaluti lumpur dan debu serta berselerakan dengan sampah sarap telah dapat dibersihkan dengan rapi. Mangsa juga lebihkan bantuan bahan-bahan makanan, barangan elektrik asas serta barangan keperluan lain. Gerak kerja yang dijalankan bukan sekadar membantu warga kita yang terjejas, malah para sukarelawan kita turut menyingsing lengan menghulur bantuan kepada penduduk lain di kawasan tersebut. Semangat dan keprihatinan seperti ini amat membanggakan kita semua di KECOM. Bagi warga kerja terlibat dengan op bahis, saya berharap ia dapat menyuburkan rasa bersyukur terhadap segala kurniaan yang kita nikmati. Ia juga diharap dapat memupuk rasa belas dan ihsan untuk kita selalu mengulurkan pertolongan dan bantuan kepada sesiapa yang dalam kesusahan. Semoga rasa kebersamaan dan kekitaan kita di kementerian ini dapat diteruskan walaupun selepas berakhirnya misi tersebut. Ada yang mengatakan bencana banjir ini bagaikan pertarungan alam dengan manusia. Bila mana alam ini bagaikan bertekad mahu mengembalikan keseimbangannya. Hakikatnya, ia adalah peringatan alam buat kita semua agar ekosistemnya mestilah dikekalkan. Khazanahnya mestilah dipelihara dan usaha-usaha menghalang perubahan iklimnya yang mendadak mesti diteruskan. Kita semua secara langsung turut terkesan dengan pelbagai ujian kehidupan kerana penguatkuasaan PKP di seluruh negara
Namun sebagai penjawat awam, kita juga memikul amanah untuk menyokong dan melaksanakan segala program kerajaan bagi membantu memulihkan keadaan. Dengan kita kini berada dalam fasa peralihan ke endemik, suka saya mahu mengingatkan semua warga KECOM agar tidak leka dengan kelonggaran yang diberikan. Tetapi sebaliknya, teruslah mengamalkan norma hidup yang baru. Kita perlu terus mematuhi SOP demi menyekat penularan COVID-19, dan untuk pengetahuan semua, kes COVID-19 di kalangan warga KECOM pada tahun lepas adalah sejumlah 1,177 kes. Ini termasuk kes-kes berulang. Dan meningkat sebanyak 49% pada tahun ini dengan jumlah kes sejumlah 2,402 orang atau 1,242 kes yang dijangkiti COVID-19. Walaupun kita telah divaksinkan, tetapi harus diingat bahawa ianya masih belum dapat dihapuskan secara keseluruhan. Semoga kita tetap tabah dan menguatkan semangat kita untuk menghadapi semua cabaran ini. Di dalam sesuatu pekerjaan, kita tidak dapat boleh lari dengan pelbagai masalah sama ada sedang dihadapi atau bakal dihadapi. Maka saya telah mengambil inisiatif dengan mengadakan beberapa sesi town hall untuk mendengar segala rintihan dan masalah yang dialami dan sama-sama kita cuba cari jalan penyelesaian. Pada tahun lepas, 16 Disember 2021, saya telah mengadakan town hall ini bersama kumpulan sokongan semua warga KECOM, dan diikuti dengan 12 Januari 2022 pula telah berlangsung town hall saya bersama dengan pegawai grade 41 dan 44 yang melibatkan pegawai-pegawai di KECOM, Japan dan juga JPDP. Dan pada 20 Januari, saya juga telah mengadakan sesi town hall bersama pegawai-pegawai kanan iaitu grade 48 dan 52 di KECOM dan juga di jabatan bawah KECOM sendiri. Seterusnya, pada 20 Mei 2022, saya telah sendiri turun ke negeri Sabah untuk mengadakan sesi town hall bersama-sama pegawai-pegawai kita di sana dan juga bagi tujuan yang sama untuk mendengar apa juga permasalahan yang berlaku. Dan sesi ini akan diteruskan juga ke negeri-negeri yang lain. Dan sementara itu, baru-baru ini 7 Jun, saya juga telah mengadakan sesi ini bersama skim pereka dan jurusolek yang mana mereka ini adalah terletak di bawah yang mana ketua perkhidmatannya adalah KSU sendiri. Dan untuk pengetahuan semua juga, mesyuarat warum juga telah mencecah kali yang ke-100 baru-baru ini, di mana sejumlah hampir 260 kertas pembentangan telah dibentangkan dalam mesyuarat tersebut dan menghasilkan penyelesaian terhadap 124 permasalahan yang dibentangkan dalam mesyuarat warum sendiri. Yang lain itu cuma adalah pembentangan untuk kertas makluman saja. Kita juga telah dan sedang membuat penstrukturan semula kementerian dan jabatan serta agensi di bawahnya. Dan selain daripada itu, kita sedar bahawa antara masalah yang utama adalah daripada segi isu berkenaan dengan kenaikan pangkat. Jadi untuk makluman yang berhormat Tan Sri, perkara ini pun kita sedang teliti dan pastikan supaya urusan kenaikan pangkat ini dapat disegerakan. Di mana saya dalam mesyuarat pengurusan tertinggi sentiasa mengingatkan mereka yang terlibat dengan sumber manusia, dengan urusan kenaikan pangkat, mestilah memastikan supaya urusan kenaikan pangkat ini dapat disegerakan. Yang berhormat Tan Sri, yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya percaya kita semua sudah tahu mengenai prinsip yang diketengahkan oleh bahagia Tan Sri KSN, iaitu trust to serve. Prinsip ini menggambarkan kesungguhan, komitmen dan kesetiaan perkhidmatan awam dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. 5 nilai utama trust to serve mestilah digenggam erat oleh semua anggota perkhidmatan awam, iaitu kebersamaan, interaksi, dinamik, khidmat bakti dan pemberdayaan integriti yang harus dijadikan panduan bagi memacu kecemerlangan perkhidmatan awam. Bertepatan dengan situasi semasa negara yang menuju ke fasa endemik, yang bagi Tan Sri KSN juga menetapkan aspirasi baru yang mengandungi 5 unsur utama iaitu SWIFT. S untuk speed, perlu bertindak dan membuat keputusan dengan pantas dalam suatu urusan. W ialah world class knowledge
yakni pengetahuan bertaraf dunia dalam diri kita semua supaya mereka tidak lagi melaksanakan tugas sekadar apa yang dimahukan, sebaliknya melihat amalan terbaik negara luar yang boleh dijadikan benchmark atau tanda aras untuk melaksanakan suatu perkara. I pula untuk inspirational, iaitu memberi inspirasi yang perlu dititik beratkan oleh semua kepimpinan organisasi agar berupaya memberi inspirasi kepada pegawai-pegawai bawahannya. Manakala F pula ialah flexibility, yang mana ia mengajak kita semua untuk meruskan nilai fleksibel, iaitu tidak terlalu tegar kepada dasar dan peraturan dengan mengutamakan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya dalam situasi genting. Dan T pula adalah technology based, iaitu nilai berasaskan teknologi yang wajar diterapkan dalam melaksanakan setiap tugasan di pejabat. Berikutan penggunaan teknologi amat kritikal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan pantas dan tuntas. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sukacita saya mengucapkan sincere tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga kerja KECOM yang akan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2021 pada pagi ini. Jadikanlah anugerah ini sebagai obor yang terus membakar semangat kerja yang jujur, ikhlas demi kemajuan rakyat dan pembangunan negara. Dan saya berharap anugerah ini juga menjadi pencetus inspirasi dan semangat kepada warga kerja KECOM yang lain untuk terus berusaha gigih, cekal serta tabah dalam melaksanakan amanah bangsa ini. Sekali lagi saya mengucapkan segi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri dan juga Yang Berhormat Tuan Belang Menteri atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam majlis pada pagi ini. Marilah kita terus berusaha untuk menjulang nama KECOM dengan integriti dan amanah terpasak teguh dalam diri kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Mantek atas ucapan aluan itu tadi. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tibalah saat kita bersama-sama menghayati akan segala pesanan dan amanat daripada pemimpin nombor satu kementerian yang kita cintai. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, bagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Tapi nampak senyum, tapi senyum tak nampak. Saya tak tahu yang hadir ni yang terima anugerah saja ke campur yang lain-lain. Campur juga yang lain-lain. Takut yang senyum tu yang terima anugerah, yang tak terima anugerah tu masam. Terima kasih saudara dan saudari pengecara majlis, sahabat saya yang berhormat Timbalan Menteri kita Datuk Zahidi Zainul Abidin, Yang Berbahagia Datuk Seri KSU Datuk Haji Muhammad bin Mentek, Yang Berbahagia Tuan Haji Mazlan Abdul Talib SUB Kanan, yang saya kasihi ketua pengarah dan ketua-ketua agensi, ketua-ketua unit, saudara-saudari sekalian. Saya merasakan majlis kita pada hari ini satu majlis yang cukup penting dan cukup istimewa. Dan saya merasa amat terhormat sekali kerana dijemput bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menghadiri majlis yang sangat besar maknanya ini. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang diwujudkan bagi memberikan pengiktirafan
kepada warga kerja, kementerian-kementerian dan agensi kerajaan yang sekaligus menandakan kerajaan memberikan keutamaan kepada prestasi. Dan prestasi itu sentiasa disukat daripada masa ke semasa, diwujudkan anugerah supaya akhirnya dengan perkhidmatan yang cemerlang, kita mengharapkan rakyat mendapat yang terbaik daripada usaha-usaha yang diwujudkan oleh kerajaan. Izinkan saya pada pagi ini menyentuh sedikit, walaupun ini agak di luar daripada teks yang disampaikan kepada saya, supaya saya tidak terlalu terikat dengan teks resmi yang sediakan, untuk berkongsi perkara-perkara yang saya merasakan harus saya kongsi dengan warga kerja KECOM. Saya di kementerian, saya anggapkan saya bernasib baik kerana kita mempunyai tim bekerja yang sangat bagus. Kalau saya kata bagus itu bukan sengaja-ngaja nak pujilah. Sebab saya ni kan dah jaga banyak kementerian. Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Wilayah Persekutuan dan sekarang di KECOM. Dan saya secara jujur menyatakan saya bersyukur dan saya ucap terima kasih kerana warga kerja KECOM adalah warga kerja yang cukup berdisiplin, yang cukup berprestasi. Yang orang kata sikit-sikit disuruh dah banyak-banyak dibuat. Belum panggil sudah datang. Jadi menjadikan kerja saya itu mudah. Ya, kerja saya menjadi mudah. Saya tidak ada sebarang masalah dalam pelaksanaan. Walaupun kita bekerja dalam suasana seperti mana yang KSU katakan tadi, dalam suasana yang sedikit luar biasa. Bekerja daripada rumah, bekerja dalam keadaan separuh kehadiran, bekerja dalam keadaan tidak terwujud secara fizikal dan sebagainya, serta halangan-halangan wabak dan sebagainya, tetapi kementerian kita telah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin ramai di kalangan kita tidak mengetahui ataupun tak perasan. Kita tahu tiap-tiap minggu jemaah menteri bermesyuarat. Dan mesyuarat jemaah menteri itu ada agenda-agenda yang sangat panjang. Terutama sekali membincangkan memorandum-memorandum jemaah menteri daripada kementerian-kementerian. Ada nota-nota pemakluman daripada kementerian-kementerian selain daripada kertas-kertas laporan tahunan dan juga membincangkan hal ehwal semasa dalam pentadbiran negara. Di bawah pentadbiran yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, agenda tetap mesyuarat jemaah menteri antara lain, selain daripada perutusan Perdana Menteri, mengesahkan minit, kemudian perkara-perkara berbangkit, terdapat satu agenda tetap yang khusus untuk kementerian kita, KECOM, melaporkan kepada jemaah menteri setiap minggu, iaitu laporan daripada KECOM berhubung dengan urusan-urusan komunikasi dan strategik negara. Mungkin ramai di kalangan kaki tangan tidak perasan perkara ini. Ini bermakna setiap mesyuarat hari Rabu tak dapat tidak. Kalau menteri lain mungkin bergantung kalau ada paper dia naik maka dia membentang. Tapi saya kena tiap-tiap minggu secara wajib menyampaikan apakah sentimen rakyat di luar sana, apakah tindakan-tindakan komunikasi strategik yang patut dilaksanakan oleh kerajaan dan sebagainya sebagai satu agenda tetap. Itu menandakan betapa besarnya peranan kementerian kita. Bukan saja dalam konteks kementerian, tapi dalam konteks
menentukan keberkesanan kerajaan secara keseluruhan. Oleh itu, pagi ini saya nak memperbaharui kepada saudara-saudari sekalian tentang kerajaan ini. Bukan hanya soal kementerian, tentang kerajaan ini. Yang lazimnya banyak juga diperkatakan di luar sana. Yang pertama yang nak saya kongsikan dengan saudara-saudari sekalian, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang telah dibentuk dengan satu komitmen antara lain menjunjung titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Setelah negara tidak stabil politiknya, setelah negara terlalu banyak politikingnya, setelah negara terlalu kerap bertukar kepimpinannya, yang telah menjejaskan urusan kerajaan serta perhatian kita terhadap kebajikan rakyat, maka ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertitah beberapa kali, baik di parlimen, baik di ucapan ataupun ucapan titah resmi, termasuklah yang terbaru dalam ucapan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu Hari Keputeraan Baginda yang masih berkisar pada perkara yang sama, iaitu sebagai ketua negara yang mahukan kita fokus mewujudkan kestabilan dan seterusnya memberikan keutamaan kepada permasalahan rakyat serta melaksanakan agenda pemulihan negara. Kalau kita masih ingat, kerajaan yang terdahulu, pimpinan Perdana Menteri yang ke-8 pada waktu itu, telah berlaku satu situasi sekali lagi yang telah membentuk ketidakstabilan. Pilihan pada ketika itu, sama ada membubarkan parlimen untuk mengadakan pilihan raya atau mencari satu jalur permuafakatan, persefahaman bagi menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang kita yakin ianya juga adalah aspirasi rakyat, keinginan rakyat nak tengok ada kestabilan, nak tengok kerajaan yang berprestasi dan nak tengok rakyat dibela sewajarnya, terutamanya di saat yang susah itu. Saya seperti mana kawan-kawan yang lain juga memainkan peranan sedikit sebanyak, mencari jalan, mencari ikhtiar bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli parlimen rentas sempadan kefahaman politik untuk mencari satu titik bagi membolehkan kita bukan saja melaksanakan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi sebenarnya untuk menunaikan tanggungjawab hakiki kita, ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat untuk melakukan sesuatu dengan mengenepikan sentimen kelompok semata-mata kepartian, tetapi melihat kepada matlamat besar kita yang menjadi tanggungjawab dan harapan rakyat keseluruhannya. Maka kita tidak pilih jalan untuk membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Kita memilih jalan untuk cuba bermuafakat kembali di kalangan ahli-ahli parlimen dan mencukupkan semula sejumlah sokongan kepada salah seorang daripada ahli parlimen yang kebetulannya ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menyambung tanggungjawab dan melaksanakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak dilakukan hanya sebagai satu permainan politik. Ini dilakukan sebagai satu tanggungjawab dengan komitmen yang tinggi, malah kesediaan untuk berkorban, mengenepikan sentimen kelompok dan puak, kerana kita nak membentuk kerajaan yang baik, kerajaan yang boleh berprestasi kepada rakyat. Justru, pertama,
cukup bilangan majoriti menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini bukan Perdana Menteri interim. Ini bukan kerajaan interim, bukan kerajaan sementara. Ini adalah sebuah kerajaan yang terbentuk sejajar dengan peruntukan di dalam perlembagaan, yakni yang di-Pertuan Agong berkenan melantik seorang yang pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti yang cukup dalam parlimen. Maka kerajaan ini adalah kerajaan yang terwujud mengikut jalur undang-undang yang sah, yang zahir daripada permuafakatan gabungan berbagai-bagai parti politik. Berbeza dengan sebelum pilihan raya 14, kerajaan dibentuk oleh satu parti, yakni Barisan Nasional. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu saya jelaskan ialah, setelah kerajaan ini terbentuk, kerajaan ini mempunyai political will. Dan sekali lagi saya terlibat secara langsung. Apabila diamanahkan oleh Jemaah Menteri untuk melakukan rundingan dengan kawan-kawan di kalangan pembangkang. Dan bukan saja saya terlibat dalam satu panel rundingan, saya juga turut menjadi signatory penandatanganan yang menandatangani dokumen MOU kestabilan dan transformasi politik yang telah menjadi satu catatan sejarah dalam negara kita yang secara jelas menggambarkan aspirasi bersama kerajaan dan juga pembangkang. Dalam preambel MOU itu disebut dengan jelas menjunjung titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka perkara-perkara tertentu telah diputuskan hasil daripada perundingan yang cukup intensif antara kerajaan dan khususnya Pakatan Harapan. Dalam dokumen itu disebut dengan jelas bahawasanya persefahaman antara kerajaan dengan PH khususnya, yakni pembangkang, berkuat kuasa daripada tarikh ianya ditandatangani sehinggalah kepada parlimen dibubarkan. Maka saya nak menekankan, kerajaan ini akan terus buat kerja sehingga parlimen dibubarkan. Tak dinyatakan tarikh bila parlimen akan dibubarkan. Cuma yang dinyatakan dalam perkara 3.1 MOU berkenaan, cuma dinyatakan bila tarikh parlimen tak akan dibubar. Dia tak catat tarikh bila nak bubar. Dia catat bila yang tak boleh dibubarkan, di mana perkara 3.1 menyebut kerajaan tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum daripada 31 hari bulan Julai 2022. Artinya before 31st of July, there will be no advice for the king to dissolve parliament. Selepas 31 Julai, boleh. Bila-bila masa. Dan kita kena faham, dalam perlembagaan negara kita, pilihan raya, penggal cukup 5 tahun pada hari mengangkat sumpah PRU14. Iaitu pada 16 hari bulan Julai, genap tempoh ialah pada 15 hari bulan Julai, artinya daripada sekarang Julai sampai Julai tahun depan, sememangnya ada tempoh parlimen boleh dibubarkan pada bila-bila masa. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan jemaah menterinya ini, pertama, adalah suatu kerajaan yang telah membentuk suatu konsensus bagi nak buat kerja, bukan politiking. Yang kedua, kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah committed untuk menjunjung titah perintah Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan tidak akan lari daripada tanggungjawab itu secara menggelabah atau tak semena-mena. Nak buat-buat pilihan raya mengejut dan sebagainya, tak ada. We have work to do. We have responsibilities that we should and we must shoulder. Itu commitment. Dan kerajaan ini juga committed kepada MOU yang telah ditandatangani, yang antara lain termasuklah
melaksanakan transformasi politik, termasuk hal-hal yang memerlukan kepada pindaan perlembagaan sekalipun, kita lakukan kerana kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan kerajaan sokongan 116 MP, tetapi ini kerajaan yang mendapat sokongan lebih daripada 2/3 ahli-ahli parlimen. Banyak orang tak faham. Dia kata kerajaan ini stabil ke, kukuh ke tidak bila Datuk Seri Zuraida seorang apa tu keluar daripada partinya, maka adakah kerajaan ini masih ada? Kan orang tak faham. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri, sebuah kerajaan yang dibina secara konsensus dan komited dan mendapat sokongan lebih daripada 2/3 sehingga sekarang. Dan kerajaan ini akan terus menjadi kerajaan yang mengamalkan dasar-dasar transformatif dan juga mengamalkan pendekatan-pendekatan inklusif dalam urusan-urusan negara, termasuklah antara lain penyediaan belanjawan misalnya. Yang mana belanjawan akan dibuat dengan consultation dengan pembangkang. Pindaan-pindaan kepada akta-akta dibuat secara rundingan dengan kerajaan dan pembangkang. Apalagi kalau hal-hal yang berkait dengan pindaan perlembagaan. Saya sebagai orang lama dalam parlimen, saya tahu this is unprecedented. Dulu pembangkang dengan kerajaan itu ada satu dividing line ataupun dinding yang cukup tebal. Sekarang senario dan ekosistem politik sudah berubah. Yakni ada interaksi, perbincangan, perundingan dengan antara kerajaan dan pembangkang. Jadi apa yang saya nak tegaskan dalam konteks kita dan perkhidmatan awam, saya tahu kalau berlaku ketidakstabilan pada pimpinan, dia juga menyebabkan perkhidmatan awam pun merasa serba salah, rasa tak pasti, rasa directionless ataupun rasa tak tentu hala tujunya. Kadang-kadang mungkin rasa tangguh-tangguhlah dulu buat, mana tahu menteri bukan kekal lama pun. Tangguh-tangguhlah buat kot-kot nak pilihan raya. Kalau benda yang buat menteri suruh buat, kita pun tak berapa yakin sangat, kita slow-slowkanlah sikit. Ini semua akan melemahkan jentera kerajaan. Sebab tu saya sebut perkara ini. As far as I am concerned, and I know as far as Prime Minister is concerned, we have business to do. Dan kerajaan ini kerajaan yang committed, kerajaan ini kerajaan yang terus melakukan transformasi, kerajaan ini kerajaan yang nak kita deliver. Sebab itu PM telah menetapkan sasaran 100 hari. Kemudian kita buat pula jelajah sekarang ini, siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan ini semua menandakan kesungguhan kita memaparkan kepada rakyat apakah rancangan tiap-tiap kementerian yang ada, yang nak kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Dan kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri takkan lari daripada tanggungjawab itu, takkan lari tengah malam, takkan lari tengah mengejut, tak akan orang kata dalam bahasa Kelantan, tak akan rembah buku mudah-mudah. Faham kalau kata rembah buku? Rembah buku ni tengah give up, tok buku, turun selas pinggir lah. Kalau orang baluh laki bini ingat rembah buku, turun selas pinggir lah, give up. Jadi saya nak menegaskan kerajaan dan jemaah menteri ini tetap mengutamakan prestasi. Sebab itu majlis anugerah perkhidmatan cemerlang ini bukan satu benda kecil bagi saya, benda besar dalam kerangka yang saya sebutkan tadi. Kita ada misi, kita ada visi yang jelas, kita ada matlamat yang jelas untuk kita laksanakan. Bila sampai masa, pilihan raya tetap diadakan. Apapun sekarang dah masuk penggal kelima. Dalam istilah parlimen dia panggil penggal. Tahun pertama lepas pilihan raya, penggal pertama. Tahun kedua, penggal kedua. Parlimen ke-14. Penggal ketiga, parlimen ke-14. Dah lepas. Penggal keempat, parlimen ke-14. Akan habis bulan ini. Masuk bulan depan, kita masuk penggal kelima, parlimen ke-14. Memanglah penggal kelima, parlimen ke-14 ni penggal tempoh diadakan PRU. So tak payah dua bimbang. PRU tetap akan diadakan dalam penggal kelima ini. Tetapi bukan kerana tahun ini, tahun merupakan ataupun penggal ini, saya tak kira tahun,
penggal ini merupakan penggal PRU, maka segala-gala kerja kena jadi longgar. Tidak. Setiap saat, setiap hari, setiap masa, setiap minggu, setiap bulan yang ada, kita perlu tumpu dan fokus untuk memastikan delivery system kerajaan, terutamanya di saat rakyat sedang mengalami pelbagai cabaran pasca COVID-19. Saya tahu daripada sudut membuat dasar, daripada sudut pengendalian politik, sampailah kepada sudut pentadbiran, ini bukanlah masa terbaik dan masa yang paling mudah dalam nak menguruskan sesebuah kerajaan. Bukan perkara yang mudah. Barangkali secara relatif, lebih mudah mengurus kejap waktu darurat COVID-19. Bila masuk kepada transisi endemik ini, kita tahu pertama, walaupun nyawa sudah tidak terancam, proses pemulihan bukan mudah. Bila rakyat mula diberikan kebebasan bergerak, ekonomi aktiviti mula berjalan balik, demand mula meningkat semula. Tetapi supply masih perlahan. Kenapa supply perlahan? Mungkin boroh tak cukup. Mungkin modal tak cukup. Mungkin industri players dalam bidang-bidang tertentu dah berkurang. Sebab ada yang dah tutup kedai, hilang bisnes sebelumnya. So supply side affected. Tapi demand mula meningkat. Dan kita tahu dalam hukum biasa, hukum ekonomi yang paling asas, apabila supply side berkurangan tetapi di sebelah permintaan terus meningkat, maka kos ataupun harga akan mencanak naik. Ini sedang kita hadapi satu aspek. Itu naik harga, ini naik harga, itu naik harga, ini naik harga dan sebagainya. Dan dia satu benda realiti. Kenaikan harga kalau tak dikawal, tak dibendung, akan berlaku kesan terutamanya kepada kelompok-kelompok yang kurang berkemampuan. Maka walaupun benda kecil, harga ayam, Jemaah Menteri nak kena bincang. Padahal ayam bukanlah komoditi yang terkawal. Kerajaan patut bincang soal komoditi yang masuk dalam senarai barang-barang kawalan. Sementara barang-barang lain itu sepatutnya memanglah menjadi kuasa kepada market forces. Tetapi oleh kerana tak ada rumah, tak makan ayam. Baik budak kecil, orang tua semua makan ayam. So ayam kalau naik harga memanglah memberi kesan kepada rakyat. Maka kerajaan kena mengambil langkah-langkah yang tertentu. Begitu juga aspek-aspek yang lain. Artinya pengurusan kerajaan menjadi cukup mencabar. Jadi balik kepada kementerian kita, mari kita lihat beberapa cabaran-cabaran yang saya harap kita stay focus, committed, memastikan delivery system kementerian kita dengan kemampuan warga KCOM yang hebat ini, pastikan kita boleh deliver. 600 lebih orang terima anugerah cemerlang. Kalau dah 600 lebih cemerlang, takkan kementerian tak cemerlang. Sebimbang juga yang terima anugerah cemerlang, ramai, tapi end result kementerian tak cemerlang juga. Sepatutnya dah ramai yang ada, kecuali ada 600 lebih hadiah yang dapat menang, dapat cari hanya 100 orang saja cemerlang. Yang lain semua tak cemerlang. Saya yakin kita boleh pastikan kementerian kita cemerlang. Jadi mari saya nak tengok beberapa perkara pada pemerhatian saya yang perlu kita pastikan kita kena deliver. Kementerian kita ni ada 5 perkara, 5 skop. Kalau saya letakkan dalam skop kategori-kategori yang besar sikit supaya mudah kita nak faham, di bawah kementerian kita ni ada 5 bidang. Satu, tentulah telecommunication. Soal perkhidmatan jalur lebar, perkhidmatan internet bandar, luar bandar dan teknologi-teknologi yang sedang berkembang pesat dan pantas. Yang kedua, dunia sedang mengalami mengharungi proses pendigitalan. Terutama sekali aspek ekonomi digital yang juga termasuk di bawah ruang lingkup peranan kementerian kita. Yang ketiga, industri kreatif termasuklah industri perfilman dan juga industri muzik serta yang terkait dengannya. Yang keempat, skop yang berkaitan dengan komunikasi kerajaan dan rakyat.
termasuklah peranan-peranan stesen-stesen multimedia, sama ada yang konvensional, yang elektronik, yang cetak, dan media-media sosial yang di bawah pengawalan dan juga pengurusan kita. Dan yang kelima yang tidak kurang pentingnya sekarang ini ialah tentang keselamatan cyber, cyber security. Yang kita dengar akhir-akhir ini tentang berlakunya kebocoran atau ketirisan data dan juga penyelewengan-penyelewengan media sosial seperti scammers dan sebagainya. Lima perkara ini kesemuanya amat penting pada dunia hari ini. Kalau kementerian kita less than effective, less than efficient, rakyat akan nampak kita tidak berprestasi. Kita tahu kesemua lima-lima ini perlukan pada lonjakan. Tak boleh dalam keadaan business as usual. Dia mesti mencabar kita, mencabar menteri dan semua anggota perkhidmatan kita. Supaya lima skop ini dapat kita uruskan dengan sebaik mungkin. Sama ada dalam soal teknologi, dunia telekomunikasi, ekonomi digital, industri kreatif termasuk film industri dan music industry, communication kerajaan dan penyampaian maklumat, penerangan dan penyiaran, dan cyber security. Saya harap KSU dapat memastikan berlaku balance antara lima-lima. Macam lima anak, make sure beri perhatian kepada kelima-limanya. Kadang-kadang kita tendensi jadi berat sebelah. Sebab banyakkan benda datang berkaitan dengan telecommunication. Saya akui telecommunication itu banyak sekali. Cabaran, program, aktiviti. Tapi bila sampai pada bab cyber security, jangan-jangan sekali keluar berita. Jangan-jangan sekali keluar maklumat. Akhirnya orang kata, walaupun kita tahu cyber security bukan 100% di bawah kita. Ya? Ini pihak media pun mungkin kena faham. Jabatan perlindungan data pribadi di bawah kementerian tapi bertanggungjawab tentang data pribadi dalam urusan komersial. Data pribadi agensi kerajaan dikecualikan daripada akta yang tentang soal data pribadi. Dia di bawah NAKSA ataupun agensi keselamatan cyber kebangsaan ataupun nasional. Di bawah jabatan Perdana Menteri. Tapi kita tidak boleh memberikan excuse. Sebab secara keseluruhannya tentang cyber security, kita mempunyai peranan yang besar di situ. Jadi kelima-lima ini saya harap dapat kita balancekan dengan memberikan tumpuan kerana setiap satu segmen itu ada cabaran-cabaran yang perlu kita menanganinya. Untuk hari ini sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya nak fokuskan kepada yang pertama saja, yang telecommunication. Iaitu dalam bidang telecommunication ini ada beberapa sasaran dan ada beberapa tindakan yang saya harap dapat dilakukan. Ada lima sasaran yang memang pun telah menjadi benchmark kita untuk menyukat kecemerlangan kita peringkat kementerian. Ya. Yang pertama memang kita berharap menjelang akhir tahun ini dalam masa 6 bulan, tahap pencapaian konektiviti 4G mesti capai 97%. Kita memang bergerak ke arah itu. Dan kita yakin boleh kita capai dalam masa 6 bulan daripada sekarang. Dan 7.5 juta premises passed. Juga we are almost there. Tapi ini benchmark yang telah kita tetapkan. Dan memastikan average speed 35 megabit per second secara hitung panjang seluruh negara. Kemudian untuk memastikan roll out 5G menjelang akhir tahun ini sekurang-kurangnya 30% daripada kawasan berpenduduk, dalam proses nak capai 80% dalam masa 3 tahun kawasan berpenduduk. Dan sudah tentulah juga berkaitan dengan pemilikan peranti bagi kumpulan yang kurang berkemampuan sama ada IPT, IPTS. Itu antara sasaran dalam bidang yang berkait dengan telecommunication. Ada beberapa perkara yang saya harap tindakan yang mesti diambil berkaitan dengan telecommunication ini
yang kemungkinan di luar sedikit daripada cara-cara biasa. Saya nak tengok agensi-agensi, terutama MCMC, ambil satu pendekatan baru yang lebih agresif, yang lebih dapat menyelesaikan masalah. Yang pertama, MCMC perlu tingkatkan peranan regulatory dengan melaksanakan audit prestasi telco. Ya. Sebab saya nak tengok MCMC buat mapping seluruh negara. Apa sebenarnya? Bukan ambil report daripada telco, MCMC kena buat sendiri. Kemudian buat mapping. Kemudian compare. Sebab di luar sana rakyat masih mengeluh. Kenapa dah beratur tu? Saya ada 2.5 jam lagi. Siapa flow manager kesian dah suruh beratur. Patutlah begitu. Relax dulu, relax. Kalau rasa apa dah duduk, duduk. Ini penting ni ucapan ni. Jarang ucap macam ni. Kebetulan hari ni mood bagus. Dia ada hari mood-mood juga. Jadi kita nak MCMC buat mapping kedudukan speed sebenar. Sebab saya tak dapat nak jawab macam mana. Saya duk bersyarah kata, oh, speed dah 35 megabit per second. Bila pergi ke kampung-kampung, setiap tempat sekarang ni orang duk komplain tentang masalah mutu perkhidmatan. Dan saya tahu dalam negara kita ni, perkhidmatan tidak dibuat oleh kerajaan. Kita bagi pada syarikat, kita bagi lesen. Kalau nak kata syarikat tu daif, syarikat tu letih, tak boleh buat. Saya duk dengar, tiap-tiap tahun umumkan keuntungan syarikat telco ni antara syarikat-syarikat dalam Malaysia ni, syarikat telco yang umum untung banyak sekali. Jadi untung ni datang pada mana? Pitih tu mari mana untung banyak gitu monego tu. Nah, takkan untung datang daripada benda lain? Mestilah untung datang daripada pengguna-pengguna apa ni perkhidmatan mereka. Saya bukan anti keuntungan, tak apalah untung. Tapi tolonglah labur balik, baiki masalah rakyat di kampung yang duduk panjat pokok, panjat gunung dan sebagainya ni. Sampai bila masalah ini kita nak dengar? Jadi sekarang saya tak aci hanya terima laporan. Sebab bila tak ada lain, kita bukan MCMC punya lain. Mungkin Celcom, mungkin Digi, mungkin Ubal, U-Mobile dan sebagainya. Jadi saya ni nak cari siapa ni nak betulkan masalah rakyat ni. Maka saya nak MCMC buat mapping, buat audit prestasi tahap pencapaian, kemudian compare dengan apa yang telco buat, dan saya nak MCMC mengeluarkan apa yang ada dalam perlembagaan, iaitu arahan pesuruhjaya, kalau perlu ada arahan menteri kepada syarikat berkenaan di mana mereka tidak capai tahap yang kita kehendaki, arahan mewajibkan mereka perbaiki mutu perkhidmatan mereka. Ya. Sebab saya percaya benda ini bukan benda tak boleh buat. Cuma kadang-kadang di kampung kuranglah untungnya. Nak kena labur lebih banyak sikit tapi pelanggan tak ramai. But we have to be fair. Kita tak boleh biarkan digital divide ini terus berleluasan. Orang di bandar dapat kemudahan yang lebih baik, orang di kampung tertunggu-tunggu. Jadi ini tindakan yang pertama yang saya nak tengok benda berlaku. Yang kedua saya dah sebut tadi, saya nak tengok syarikat-syarikat telco piko sikit tanggungjawab, tolong melabur lebih, perbaiki kemudahan-kemudahan yang ada. Saya dah beritahu semalam kepada Chairman Interim, please be prepared untuk jika perlu denda, jalankan denda. Provision mendenda itu ada. MCMC adalah badan regulatory. Dan sebagai badan regulatory, we have to regulate. Tak boleh neither here nor there. Ataupun simply accept explanation given by the telcos. I'm thankful as far as telcos are concerned. They have been working together and cooperate. Bukan saya anti-telco, tidak. But we have business to do. We have responsibility to carry out. Daripada business angle, buat macam mana pun, you make enough profit. So you are happy. Your shareholders are happy.
they get the amount of dividend that they targeted for every year. At company level it's okay. Tapi di peringkat pengguna, di peringkat rakyat. Dan saya dah kata dah, malah saya dah declare di international forum sewaktu saya menjadi panelis di summit Asia Tech di Singapore. Kita dah declare, dengan berani kita declare connectivity, broadband services is now basic human rights. Every rakyat berhak dan wajib boleh mendapat perkhidmatan telekomunikasi yang baik. Dan ini perlu disusuli dengan tindakan. Jadi daripada perkara nombor 2 tadi, masuklah perkara nombor 3. Saya membenarkan Suruhanjaya mengeluarkan arahan-arahan dalam bentuk commissioners directive dan jika perlu ministers directive supaya action must be taken accordingly. Yang keempat, jangan terlalu rigid dengan pendekatan-pendekatan sedia ada. For example, masalah last mile. Government invest POP buat fiberization. But beyond POP, tak semestinya orang kampung tu dapat line. Di bawah peraturan tender POP kita sekarang, bila dah siap itu, dia kena senaraikan 100 pelanggan dan dia dapat the remaining 30%. It is good, but not good enough. Sebab kalau nak tunggu semuanya fiberization, fixed line, daripada point of presence kepada user, it may take years. Sedangkan di luar sana ada teknologi, berbagai-bagai teknologi, fixed wireless access, low orbit, LEO approach dan sebagainya. Saya nak kena suruh minta KSU tengok dalam pelaksanaan POP, yang penting last mile. Kita dah invest 2-3 ribu bilion membuat national fiberization, tapi kalau dia tak sampai ke rumah perkhidmatannya, tak ada makna apa-apa. Saya bersyarahlah angka tu bunyi besar, orang kampung tunggu tak dapat juga. So beri perhatian kepada connectivity di peringkat last mile dan mengkaji option sama ada TV white space ataupun LEO ataupun fixed wireless access dan tidak hanya terikat dengan fixed line dan fiberization premise pass. But istilah premise pass bukan tak semestinya fiber sampai ke pintu rumah. Istilah premise pass adalah apabila dia mendapat servis. Kita boleh tafsirkan begitu. Jadi bagaimana nak suruh cepat dia mendapat servis, tengok possibility teknologi-teknologi yang ada dan kita boleh ambil beberapa pendekatan yang tertentu. Yang kelima, tindakan yang saya harap dapat dilakukan ialah selain daripada mengekalkan kos yang dikenakan pada rakyat atas 4G, saya nak tengok bila roll out 5G, 5G mesti lebih murah daripada 4G. Secara logik, 5G kena lebih mahal. Secara logik, sebab 5G lebih berkuasa tinggi. Pelaburan kerajaan pun besar. Tapi kita kena ingat, sebahagian daripada prasarana ke arah 5G kerajaan yang labur. POP berbilion kerajaan yang labur, yang kutip duit syarikat. So syarikat boleh buat untung, tetapi tidak boleh lama buat untung terlalu tinggi menyebabkan rakyat yang kena menanggungnya. Dan kita dah tahu dah lebih kurang, kita dah hitung lebih kurang. Sekarang ini 4G, harga bundle, wholesale, mungkin RM1 lebih satu megabytes. RM1 terlalu mahal. 80 sen, mahal. 60 sen, mahal. 50 sen, mahal. Tidak boleh lebih daripada 20 sen, 1/5 daripada 5G. Kita tidak beri arahan ini secara suka-suka. Kita dah calculate, kita tahu. Of course, your profit margin will be affected. Kalau boleh 4G nak maintain pada harga RM1 juga. Bundle price. Tapi tak boleh. 5G mesti lebih murah daripada 4G. Yang keenam, jangan cuba-cuba nak wujudkan kartel. Jangan telco-telco cuba nak geng up, nak buat kartel, nak tentukan harga. Tak boleh. Sebab broadband adalah utility sekarang ini. Broadband adalah keperluan asas rakyat sekarang ini. Walaupun kita berikan pada syarikat-syarikat,
syarikat-syarikat tak boleh cuba-cuba membuat kartel. Maka saya nak tengok ada fair competition di kalangan semua yang telah diberikan lesen dan semua pemegang lesen hendaklah berperanan. Tak boleh ambil spektrum hanya untuk beri sewa kepada orang lain. Kita nak tengok semua pemegang spektrum mesti merupakan service provider dan kita akan beri ruang supaya ada level playing field kepada syarikat-syarikat yang telah diberikan. Itu yang keenam. Dan tentulah yang ketujuh, untuk meningkatkan kualiti capaian internet terutama di kawasan luar bandar. Okey, saya tak nak ulas yang kita ada lima skop tadi. Saya sebut tu telecommunication. Kalau saya bersyarah tentang ekonomi digital, apa yang saya nak, saya bersyarah pula tentang industri kreatif, dan jawabnya berdirilah lama-lama, sedangkan daripada malam tadi lagi tak tidur ni, nak naik ni. Dan kalau boleh nak bergambar dengan menteri. Betul tak? Nak, saya kata tadi, kenapa suruh saya sampaikan sorang-sorang ni dah macam convocation. Nak menghabiskan 600 orang, saya ni umur dah 66. Lutut bukan kuat sangat. Lalu dijawab, kerana masing-masing nak bergambar. Betul juga, nak tunjuk pada anak cucu. Mak kau ni nak. Mak kau ni dulu pekerja yang bagus. Tengok ni hadiah pada menteri. Adalah pegawai yang cemerlang. So kita akan laksanakan seperti mana yang dirancang lah. Untuk sampaikan satu-satu. Jadi ada empat lagi skop. Saya tidaklah nak. Saya sebut ini sebagai contoh. Contoh perkara-perkara yang kita kena buat think out of the box. Yang mana jabatan, pegawai dan agensi buat sesuatu di luar daripada bukan hanya sekadar kelaziman. Supaya kementerian kita dapat menunjukkan prestasi yang lebih hebat, yang lebih baik. Dan saya tahu apa yang saya kata ni bukanlah saya mengarahkan benda yang you all tak boleh buat. Saya dah duduk sini dah setahun lebih, saya dah tahu dah kapasiti KSU, TKSU, SUB kanan, KPKP ni semua-semuanya yang saya suruh buat ni saya yakin you all boleh buat. Dan tolong buat ya, tolong buat, tolong buat. Bila kita di kementerian serius, sebab kita dalam ekosistem ni, kita bergantung pada syarikat di luar dan sebagainya. Bila dia nampak kementerian bersungguh, kerajaan bersungguh, maka dengan sendirinya mereka akan membuat adjustment. Dan kita bukan dengan niat apa-apa, bukan niat tak baik dan sebagainya. Niatnya supaya kerajaan ini, kerajaan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, menjadi kerajaan yang mengutamakan performance, yang mengutamakan delivery system, yang mengutamakan kepada rakyat, supaya rakyat mendapat yang terbaik. Terima kasih. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mohon yang berhormat Tan Sri terus kekal di atas pentas untuk acara kemuncak. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas segala amanat dan pesanan juga saranan daripada yang berhormat Tan Sri. Baik, majlis juga dengan penuh takzim dan sukacita menjemput yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, yang berusaha, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta yang berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, untuk bersama-sama dengan yang berhormat Menteri ke pentas bagi menyampaikan sijil APC Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk tahun 2021. Baik, sebelum penerima-penerima naik ke pentas, ini ada pesanan daripada Urustia memohon kepada semua petugas yang berada di bahagian tepi dewan untuk memberikan ruang yang selesa kepada penerima-penerima APC yang sedang diatur gerak untuk mereka lancar naik ke pentas untuk menerima anugerah. Baik, bagi penerima awal dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia, mendahului kesenarai kesemua penerima, dengan ini dipersilakan Nur Amiza binti Ahmad. Seterusnya, Wan Saidatul Syafina binti Muhammad Amin.
Juga dipersilakan penerima seterusnya, Mas Nizah binti Muhammad Ramli. Seterusnya, penerima Mazlan Zurin bin Zulkifli. Dijemput penerima seterusnya, Ba'yah binti Bacok. Penerima berikutnya, Muhammad Burhanuddin Shah bin Muhammad Masri. Seterusnya dipersilakan Nazatul Azlin binti Ramli. Rozana binti Zahrul. Siti Fatimah binti Kamarul Zaman. Seterusnya, Murugan anak lelaki Nadarajah. Juga dipersilakan Nurul Aini binti Mat Ali Napiah. Penerima seterusnya, Siti Hajar binti Cik Mei. Seterusnya dipersilakan Suziane binti Supari. Said Khairil Imran bin Haji Said Halim. Penerima seterusnya, Abdul Halim bin Muhammad Syahid. Dipersilakan Mirza Farhana binti Lee Ramzi. Juga dipersilakan Muhammad Asmadi bin Muhammad. Penerima berikutnya, Rabithah binti Kamaruzzaman. Seterusnya dipersilakan Zainab binti Juno. Muhammad Arshad bin Ramli. Dipersilakan Nabilah binti Muhammad Nur. Seterusnya, Nur Zulaikha binti Zulkifli. Seterusnya, Adirah Azlin binti Adam.
Harizan binti Raza. Nur Iryani binti Nazri. Penerima seterusnya, I Darmen Raja, anak lelaki Elang Kovan. Seterusnya, Nur Adilah binti Ibrahim. Wan Zara Yusnita binti Wan Abdul Rahman. Muhammad Nazrin bin Mat Yusuf. Penerima berikutnya, Nur Khalifah binti Rosli. Nur Widiyati binti Muhammad Yusuf. Azuraidah binti Muhammad Jai. Seterusnya, Muhammad Faizul bin Abdul Halim. Penerima seterusnya, Muhammad Fikri bin Muhammad Yusof. Dipersilakan penerima seterusnya, Abdul Hafiz bin Muhammad Said. Adi Zahrin bin Matni. Dipersilakan Muhammad Rizwan bin Mat Isa. Seterusnya, Zulkifli Elias Ahmad Zulkifli bin Ruslan. Juga dipersilakan Ahmad Faizul bin Mamat. Muhammad Rapizal bin Abdul Lajis. Baiklah, bagi penerima-penerima seterusnya dari Jabatan Penyiaran Malaysia RTM. Dengan jumlah senarai paling ramai dengan 120 orang penerima. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim dan sukacita menjemput yang berbahagia Dato' Haji Cik Roslan bin Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran, untuk menyampaikan sijil-sijil dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Baik, diteruskan dengan penerima pertama dari Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, Riza Syahriman bin Osman. Seterusnya, Aliza binti Tahir. Dipersilakan Rega anak perempuan Ganesan.
Mat Yunus bin Sabri. Juga dipersilakan Wan Yusuf bin Wan Abdullah. Sariman bin Abdullah. Farah Wahida binti Muhammad Ali. Seterusnya, Zara bin Naumul. Juga dipersilakan Muhammad Harifin bin Hamdan. Penerima seterusnya, Juliana binti Hussein. Seterusnya dipersilakan Nordin bin Hamid. Siti Rasihah binti Madli. Hazliza binti Hamdan. Zuriati binti Tanggulau. Juga dipersilakan Ati Hasmila binti Ahmad Tajuddin. Laurendra Fiona Bernard. Dipersilakan Mazlina binti Baharom. Siti Nur Razika binti Johar. Juga dipersilakan Haizat Faznon binti Ainon. Penerima berikutnya, Nur Ain binti Azmi. Seterusnya, Muhammad Alif bin Hassan. Muhammad Khalaf bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Kasman. Rohaiza binti Said. Asmaliza binti Ismail. Nur Hairi bin Syamsuddin. Suraya binti Muhammad. Zanariah binti Abdul Latif. Cik Nur Asikim binti Muhammad. Nur Liza Wani binti Harin. Haniza binti Muhammad Hanipon.
Herman Fuad bin Muhammad. Hamidah binti Muhammad Aris. Abdul Barid bin Yusuf. Azlina binti Alam. Aidil Akmar bin Ayub. Lim Swee Poh. Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh. Sharifah Hanim binti Said Yahya Kamal. Sofia Fuliana binti Ahmad Fuad. Suriati binti Sulaiman. Sahzan Fazli bin Zainuddin. Pun Tendral, anak perempuan Wiran. Muhammad Rozaimi bin Muhammad Said. Nurul Asmawati binti Harun. Nur Hazlinda binti Muhammad Yasin. Azmal Haja binti Abu Kanipah. Khairul Hazmin bin Katimin. Muhammad Aidil bin Roslan. Muhammad Sharifuddin bin Muhammad Arsad. Yoyo Ain Laina binti Baharuddin. Mazliha binti Hamzah. Siti Fatimah binti Ismail. Nur Farah Ain binti Muhammad Shah. Muhammad Irwan bin Sulaiman. Nur Hidayah binti Ibrahim. Nur Aisyah binti Abdul Razak. Muhammad Suhairi bin Muda. Zuria Baidura binti Muhammad Zain. Anwar bin Matroka.
Dipersilakan Siti Fairuz binti Dahalan. Muhammad Azimin bin Aziz. Muhammad Zulfahmi bin Mustafa. Nur Aizad bin Hamzah. Azizul bin Mahat. Ahmad Faris bin Muhammad Isa. Aida Fahnis binti Mustafa. Muhammad Adam bin Sulaiman. Muhammad Zakaria bin Matno. Nur Ashikin binti Muhammad Daud. Muhammad Izwan bin Muhammad Ibrahim. Abdul Hadi bin Muhammad Shu'aib. Suraini binti Osman. Muhammad Khairul Nizam bin Khairuddin. Muhammad Faizal bin Masrun. Ahmad Zaidi bin Sadri. Safaruddin bin Azmi. Muhammad Hasbullah bin Hamzah. Muhammad Yusri bin Muhammad Yatim. Muhammad Afendi bin Abdul Mubiyin. Yusri bin Badli. Ahmad Haliman bin Muhammad Ali. Nurul Haida binti Ishaq. Rizaima binti Muhammad Razi. Nur Sheila binti Baharuddin. Zulkifli bin Abu Samah. Muhammad Mustafa bin Abdullah. Rosdi bin Oman.
Mahidah binti Mahidin. Nur Syahidah binti Mat Kasim. Elias Mat Hashim. Muhammad Ami Hasli bin Muhammad Saleh. Siti Nur Syafidayu binti Muhammad Sufi. Nur Roshidah binti Zakaria. Laili binti Apeng. Aina Diana binti Azizi. Nora Fidah binti Muhammad Yunus. Susila anak perempuan Subramaniam. Ami Aziana binti Talib. Rohana binti Mat Lazim. Nurul Haiza Azura binti Nuzlan. Ahmad Azhari bin Uda. Murti, anak lelaki Subramaniam. Syafika Sara binti Syukri. Amirul Mukminin bin Amil. Dipersilakan Aina Najwa binti Muhammad. Fatin Rahizati Liana binti Ruslan. Fatin Atikah binti Ahmad Razwan. Siti Nuraisyah binti Muhammad Yamin. Hasnida binti Zainal Abidin. Susan Teresena anak betul. Muhammad Hairul bin Abdul Kasim. Khalid bin Muhammad. Ruslan bin Ismail. Mashanira bin Kamarudin. Mat Zafir Ishamullah bin Muhammad Yusuf. Said Samsul Azmi Jamalulil bin Said Mustafa Basri.
Mashita binti Muhammad Fazil. Muhammad Izzat bin Muhammad Apandi. Muhammad Suhaimi bin Sulaiman. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Haji Cik Roslan bin Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiara, yang menyaksikan anak-anak buah beliau dari RTM menerima anugerah. Dan majlis akan berjeda ketika dengan seringan persembahan. Maka dengan ini, majlis dengan segala hormat mohon Dev-Dev kehormat mengiringi Yang Berhormat Menteri turun seketika daripada atas pentas menuju ke tempat duduk. Baik, majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang akan disambung untuk sesi yang kedua selepas persembahan. Sama-sama kita saksikan persembahan solo daripada Syafiq Adri Fitri dan diikuti oleh artis-artis Pentarama. Dipersilakan. Kiri kanan dugaan campakan keseorangan menempuh ujian meneruskan
tiba. Malaysia.
kuasa-Mu sempurnakan keazaman. Hanya kita, rakyat berbagai bangsa, mampu membangunkan, mempertukan arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula. Rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita Pentarama, berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Baik, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, untuk sesi kedua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2021. Dengan ini majlis sekali lagi menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainal Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, juga bersama-sama Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan juga bersama Yang Berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dengan ini juga kami menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid, Ketua Pengarah Penerangan, untuk bersama-sama ke pentas mengiringi Menteri, Timbalan Menteri, KSU dan juga Setiausaha Bahagian Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penerima pertama dari Jabatan Penerangan Malaysia Japan, majlis menjemput Sun Li Chi. Dipersilakan penerima kedua, Hazlianayati binti Sudin. Seterusnya, Hafizan binti Hamzah. Tengku Nurliza binti Tengku Yahya. Nur Azlin binti Ziani. Hafizah binti Muhammad Khair. Ermiza bin Azmi. Amir Ritaudin bin Ruslan. Muhammad Yusnizal bin Yusof. Dipersilakan Mat Zahir bin Mokhtar. Anwar Aizuddin bin Abdul Wahab.
Siti Rahmah Maimunah binti Ibrahim. Idham bin Ishaq. Muhammad Hanif Adha bin Muhammad. Tuan Muhammad Rosli bin Tuan Abdul Razif. Punita, anak perempuan Krishnan. Muhammad Azri Amir bin Muhammad Yusof. Muhammad Rozaimi bin Muhammad Desa. Muhammad Farid bin Muhammad Esa. Nur Farhana binti Muhammad Zainal Abidin. Sri Ayu Wardiyah binti Syamsuddin. Muhammad Izwandi bin Ahmad. Rahimah binti Rafi'i. Ahmad Nizam bin Bakri. Aida binti Mustafa. Azraf Afandi bin Azlan. Said Hanafi bin Said Ali Hanafiah. Jariah, anak perempuan Bahram. Muhammad Rizwan bin Omar. Nur Nisah binti Khairoji. Abdul Razif bin Abdul Rashid. Nur Azizah binti Muhammad Ibrahim. Muhammad Nazrul bin Muzahar. Muhammad Nur Amin bin Muhammad Syabuddin. Muhammad Faru Afandi bin Aziz. Dan Ros Aiza binti Arshad. Baik, majlis merakamkan penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid, Ketua Pengarah Penerangan bersama-sama dengan berada di pentas seketika tadi. Baik, seterusnya dipersilakan yang berbahagia Encik Roslan Arifin, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Bernama. Dipersilakan. Baiklah, penerima pertama dari Bernama, majlis menjemput Ahmad Saifuddin bin Yasin.
Dipersilakan Wan Nur Azwin binti Wan Su. Juhairil bin Jamadin. Zabariah binti Ibrahim. Fatin Nabihah binti Marzuki. Izain Nur Fatiha binti Ruzan. Nurul Huda binti Cik Das. Aimi binti Muhammad Yusuf. Nur Lela binti Hanapiah. Nur Fadilah binti Muhammad Yusuf. Amirul bin Muhammad Sajadi. Muhammad Fazli bin Rashidi. Muhammad Mujahid bin Ishaq. Nur Adila binti Abdul Wahab. Ahmad Nazrin Syahmi bin Muhammad Arif. Nur Azlina binti Osman. Nurul Ashikin binti Hasan. Yusa bin Yunus. Surenteran anak lelaki Tamil Selvam. Adam Faiz Linobi bin Roni Linobi. Muhammad bin Ni. Ahmad Sayuti bin Ismail. Bhuvaneswari anak perempuan David. Dan Nur Ainina binti Aziz. Juga dipersilakan Muhammad Alif bin Abu Hasan. Nur Fatiha binti Ghazali. Penerima seterusnya Siti Amirah binti Muhammad Nur. Nadrah binti Yusuf. Muhaini Damalina Fahimah binti Muhammad Darwazi, Elias Muhammad Darwazi. Kamal Azuddin bin Muhammad Yusuf. Muhammad Izzuan bin Muhammad Zaki.
Mas Faliza binti Mas Muda. Dan Natasha Aimi binti Hashim. Baik, majlis merakamkan setinggi penghargaan. Terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Roslan Arifin, pemangku ketua pegawai eksekutif bersama-sama mengiringi penyampaian di atas pentas. Dengan ini, majlis dengan segala penuh hormat dan takzim serta sukacita menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim, ketua pegawai eksekutif FINAS, dipersilakan. Penerima pertama dari FINAS, Mat Yusof bin Hassan. Dipersilakan Nur Izwinda binti A. Rahim. Nazli bin Matnoh. Muhammad Hazrik bin Abdul Latif. Nur Zilawati binti Muhammad Khair. Muhammad Ashraf bin Yusuf. Nur Faizah binti Abdul Muttalib. Hazril bin Mukhtar Hussein. Nur Izanah binti Izan. Siti Baizura binti Abdul Rahim. Zulhilmi bin Yahya. Khairun Nisa binti Yop Kamal. Fakhzan Shazwan bin Uthman. Nur Azrin binti Lokman. Irda Kartini binti Irwan Helmi Jaim. Muhammad Izwan bin Mahmud. Masitah binti Idris. Muhammad Syukri bin Elias. Dan Khairul Azhar bin Musa. Baik, majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, ya, bersama-sama mengiringi ke pentas seketika tadi. Baiklah, bagi penerima-penerima seterusnya adalah dari Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia, Puan Roziah Naam, Pengarah Iftar. Penerima pertama dari Iftar, Kartini binti Aziz.
Dipersilakan Putri Sri Zilfa Lillah binti Umar. Nur Sakinah binti Roshan. Zainab binti Muhammad Zaid. Saifizan Afzarin bin Abdul Latib. Ahmad Idham bin Yahya. Sazana binti Mat Sobri. Muhammad Nur Amin bin Nordin. Dan Abdullah Zuhud Haikal bin Abdul Rahman. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Roziah Naam, pengarah iftar atas kesudian ya bersama-sama mengiringi ke pentas. Baik, untuk penyampaian seterusnya adalah dari Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Encik Maz Malik Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Pribadi bersama-sama mengiringi ke pentas. Dan untuk makluman hadirin dan hadirat, ini adalah kumpulan terakhir penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021. Penerima pertama dari JPDP, Mazlina binti Mazlan. Penerima kedua dari JPDP, Cik Mat Salwi bin Cik Wil. Dan penerima terakhir, Yusni bin Alias. Baik, demikian berakhirnya majlis penyampaian sijil anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk tahun 2021. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa. Juga terima kasih untuk Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainal Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Juga terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta Yang Berusaha Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, serta Yang Berbahagia Encik Maz Malik bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Dijemput ke semua div kehormat untuk ke tempat masing-masing kerana kita ada sesi bergambar bersama dengan kesemua penerima APC 2021. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua div kehormat yang terutamanya kesemua daripada ketua-ketua pengarah, ketua-ketua kepimpinan dan perusahaan tertinggi jabatan dan agensi KCOM. Okey, kepada semua penerima anugerah, angkat sijil anda masing-masing ya untuk sesi fotografi ini. Angkat sijil masing-masing. Terima kasih. Boleh penuhkan ruang di hadapan ini. Tunjukkan sijil yang diterima pada hari ini. Tunjukkan sijil masing-masing, tanda penghargaan dan juga tanda komitmen anda sepanjang tahun 2021.
Okey, untuk freestyle sekali. Freestyle. Alhamdulillah. Nurul, kita dah pun semakin menghampiri pengakhiran. Kita berpantunlah sedikit ya. Dari Legih ke Tanah Merah, berjalan seorang membawa ragi. Usaha gigih lama tercurah. Mengapa sekarang baru dihargai? Berkawat berdetap bersama-sama, tersadung batu terhantuk di jalan. Tak kira sekejap ataupun lama, jangan terlalu mengejar penghargaan. Pohon durian berjajar-jajar, buahnya banyak berlori-lori. Jika penghargaan tidak dikejar, apakah lagi yang mahu dicari? Okey, kita jawab. Petang-petang mencangkul tanah, keringat di dahi, panas mentari. Hati senang memikul amanah, redha ilahi juga yang dicari. Rakyat, sampai sudah kita ke pengakhiran Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KCOM tahun 2021 peringkat Ibu Pejabat. Baik, ampun dan maaf dipinta daripada saya, Nurul Asia Abidin ataupun DJ Nurul Yuyu dari Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya Muhammad Rizwan Haji Dolah, DJ Riz dari KLFM. Jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat semua yang terlibat secara langsung dan tak langsung dalam menjayakan acara majlis pada pagi ini. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada para pasukan urus setia di bawah pimpinan yang berusaha, Encik Mazlan Abdul Muttalib, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan tidak juga dilupakan rakan-rakan teknikal yang bekerja keras bagi memastikan kelancaran Majlis APC untuk tahun 2021. Baiklah, dijemput Dev kehormat mengiringi Yang Berhormat Menteri untuk ke Dewan Jamuan dan semua hadirin hadirat yang hadir juga. Silalah menikmati juadah yang sediakan di luar Dewan. Okey, dan sebelum itu juga kita ada sidang media ya bersama ya. Dengan Yang Berhormat Menteri. Oleh itu, kami menjemput semua penerima APC untuk menikmati juadah di luar Dewan B1 dan dijemput kepada Yang Berhormat Menteri untuk sidang media untuk hari ini. Dipersilakan. Baiklah, terus amalkan kawalan kendiri dan jaga SOP. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi pada tahun 2022 untuk APC 2022. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sendiri ada kata selain daripada FCC ada lagi 4 pembina yang akan ingin cermin, ingin cerita atau ingin highlight dengan mesti. Apa yang kasih 4 pembina tadi? Tadi saya dapat sebutkan 5 bidang keutamaan. Pertamanya telecommunication, ya. Yang kedua ekonomi digital. Mohon hadirin hadirat penerima anugerah, mohon pertama bidang telecommunication dan yang berkaitan dengan telekomunikasi, yang keduanya bidang yang terkait dengan ekonomi digital, yang ketiga bidang yang terkait dengan apa tu industri kreatif termasuk industri perfilman, industri muzik dan show business, ya. Yang keempat yang terkait dengan communication, government communication dan broadcasting, dan yang kelima cyber security. Ya, ini lima skop yang kita berharap dapat diberikan perhatian yang seimbang kerana cabang-cabang tertentu, misalnya tentang keselamatan cyber menjadi semakin penting walaupun bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab di bawah KCOM. Tetapi di bawah KCOM terdapat beberapa agensi
seperti Cyber Security Malaysia, Jabatan Perlindungan Data dan juga MCMC yang turut berperanan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan cyber security. Begitu juga kita berhasrat untuk melihat satu lonjakan baru dapat kita berikan kepada industri kreatif, khususnya industri perfilman, industri muzik dan yang terkait dengan show business. Ini adalah kerana industri kreatif mempunyai potensi yang cukup besar yang belum diterokai sepenuhnya, yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, hatta juga menarik pelaburan. Jadi itu bidang-bidang yang kita harap dapat diberikan perhatian supaya prestasi KCOM dapat diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Do you have time frame itu? No time frame. Tugas kementerian berjalan sepanjang masa. Tetapi dalam perancangan tiap-tiap satu cabang tadi, eloklah kalau dapat dibuat pelan tindakan dengan time frame yang tertentu. Misalnya dalam bidang telecommunication, kita ada blueprint, kita ada program pelaksanaan jendela, kita ada fasa 1, fasa 2. Misalnya fasa 1 sehingga menjelang akhir tahun ini, dan selepas itu ada fasa 2, 2023 sampai 2025, supaya tindakan-tindakan kementerian tidak boleh secara ad hoc, tapi mesti berasaskan kepada satu perancangan yang tersusun. Ini semua memang pun sedang dilakukan. Cuma saya sebutkan tadi, kita perlu memberi fokus yang lebih lagi dan kita perlu keseimbangkan antara 5 skop tugas utama yang saya lihat cukup mencabar kerana situasi yang berubah daripada semasa ke semasa. Saya merasakan kita belum lagi melaksanakan sepenuhnya perkara-perkara yang terdapat dalam bidang kuasa yang dikhaskan untuk badan kawal selia ataupun sebagai regulator. Seperti mana yang kita tahu, perkhidmatan internet service provider dan juga perkhidmatan mobile broadband misalnya dikendalikan oleh syarikat secara komersial. Lesen-lesen dikeluarkan oleh MCMC dan MCMC dipertanggungjawab untuk membuat regulatory measures. Ya. Dan kita tahu di luar sana dia melibatkan kepentingan rakyat, terutama sekali rakyat di kawasan luar bandar. Satu daripada peranan regulator adalah bagi memastikan tidak berlaku digital divide, terutama sekali di antara kawasan yang sudah maju dan kawasan luar bandar. Sekarang ini sering kita dapat feedback daripada rakyat tentang mutu capaian internet dan juga mobile broadband services yang tidak seragam dan ada kawasan-kawasan yang mempunyai speed yang rendah dan di setengah-setengah kawasan hanya ada perkhidmatan setengah-setengah telco sahaja dan sebagainya. Ya. Dan kita juga tahu di peringkat penyedia perkhidmatan, mereka bertindak sebagian besarnya berasaskan kepada keperluan komersial sebab mereka merupakan badan perniagaan. Jadi antara elemen kepentingan orang ramai dengan pertimbangan berasaskan perniagaan itu ada kelompongannya yang menjadi tanggungjawab kerajaan dan MCMC untuk memastikan kelompongan itu dan jurang itu tidak terlalu meluas. Sebab itu kita perlukan pertama kefahaman di peringkat telco supaya selain daripada sumbangan USP fund yang mereka buat contribution, saya fikir telco boleh berbuat lebih, terutama sekali daripada sudut melabur semula daripada sejumlah keuntungan mereka
Sekarang pun memang mereka dah melabur semula. Saya minta dipertingkatkan supaya mereka dapat bersama-sama membantu kerajaan menyelesaikan masalah rakyat. Supaya kalau boleh, mulai tahun ini dan tahun hadapan misalnya, ada satu usaha yang khusus untuk ditingkatkan pelaburan mereka, menaik tarafkan. Kita baru saja migrate daripada 3G ke 4G. Di setengah-setengah tempat, dia punya selain pada membina tower yang baru di bawah jendela, adalah menaik tarafkan menara-menara sedia ada. Jadi menaikkan taraf menara-menara sedia ada ini boleh dilakukan dengan lebih agresif oleh syarikat-syarikat telco. Kerana ada yang memang memerlukan jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek, jangka yang cepat, ialah untuk menaik tarafkan apa tu equipment di menara-menara sedia ada. Masih banyak menara-menara yang hanya satu dua telco saja menggunakannya. Sepatutnya satu menara boleh berkongsi sampai empat. Jadi menara syarikat yang belum lagi meletakkan equipment dia di menara sedia ada, patut diberi luang lah. Jangan masing-masing nak blok satu sama lain. Sebab menara tu sekarang boleh dikongsi. Dan sekarang ini juga sudah ada teknologi MOCN yang mana satu menara boleh sampai enam apa tu equipment ditempatkan. Mungkin kalau pun tak dapat letak enam, mungkin kerana terlalu berat, tak padan dengan nak support, tapi empat tentu boleh. Jadi kalau ada sikap untuk lebih terbuka, syarikat-syarikat berkongsi, maka lebih banyak kawasan-kawasan akan mendapat liputan daripada kesemua sekali service provider. Ya? Jadi ini memerlukan kepada apa tu komitmen daripada syarikat-syarikat telcos. Dan itu juga melibatkan pelaburan. Tapi seharusnya mereka berani untuk menambah lagi pelaburan di kawasan luar bandar. Sebab ini macam ayam dulu ke telur dulu. Dikata dia tak nak labur sebab tak cukup bilangan pelanggan dia. Tapi kita juga tahu orang nak pergi buat rumah di satu tempat, nak duduk di satu tempat, nak beli tanah satu tempat, dia juga antara lain nak tengok bekalan api, bekalan elektrik, jalan raya, ada internet service yang bagus atau tidak. Jadi kalau dah kawasan yang ada internet bagus, pembangunan pun mungkin lebih cepat berlaku di situ. Jadi kalau kita menunggu, jadi sebahagian daripada klien tak mendapat perkhidmatan yang memuaskan. Jadi selain daripada kerajaan membuat komitmen perbelanjaan melalui POP, selain daripada MCMC menggunakan USP Fund untuk melaksanakan jendela misalnya, hendaklah juga syarikat-syarikat telco yang memang sudah pun belanja, saya tak nafikan, saya minta ditingkatkan lagi pelaburan dalam masa terdekat, kerana setelah kita migrate kepada 4G, kita nak 4G yang berkualiti dan connectivity yang sampai ke 100% kawasan berpenduduk. Jadi ini perlu pengorbanan dan juga kesungguhan semua pihak lah. MCMC yang mengendalikan USP Fund, syarikat telco yang mungkin boleh melabur balik keuntungan yang mereka peroli, dan juga kerajaan yang telah menyediakan peruntukan tahunan yang agak besar. Okey. Apa tu? Yang ini setakat ni, ini dua syarikat telco yang menanam tahunan dengan. Yang itu saya ingat tunggu sehingga deadline habis lah. Ya. Saya banyak juga yang nak tanya apa perkembangan, siapa dah sign, dua ke tiga ke empat ke. Saya mempunyai keyakinan yang tinggi, semua syarikat telco tidak mahu ketinggalan dalam menyediakan 5G. Sebab itulah kita mengambil dasar menjemput semua sekali to come on board. Tapi kita tak boleh paksa. Kalau mana-mana syarikat tidak mahu menyertai sebagainya, saya rasa tidak ada. Kalau kata kalau ada syarikat yang tak mahu menyertai, kita tak boleh paksa. Jadi mana-mana syarikat yang menyertai untuk roll out 5G, kita akan jalan terus. Kalau jumlah syarikat itu tak cukup, kita rasa lebih, saya akan keluarkan lesen kepada pemain-pemain baru. I'm not going to wait for anybody. Saya dah katakan, tolong fikirkan soal kepentingan nasional. Kita mahu roll out 5G berjalan mengikut rancangan, dan kerajaan telah memberi ruang kepada existing player to come on board. Ya, so kita ada perkara yang kita runding, ada perkara yang kita kena tegas. Jadi kita dah bagi deadline yang saya rasa lebih daripada cukup, dan saya tidak mahu buat apa-apa telahan. Saya juga tak mahu reveal apa siapa yang sedang runding dan sebagainya.
Sebab kita juga kena respect syarikat-syarikat telekomunikasi. Mereka ada pemegang saham, mereka ada perkara-perkara yang harus mereka lindungi daripada sudut komersial mereka. We have to be fair to them. And we should not pressure them in any way, atau we should not doing injustice to them. So let them complete the negotiation. Okay, terima kasih. Apa dia? Siapa yang merendahkan? Sebab ni masalah dia, you all tambah bunga. Tambah bunga, lepas tu tanya orang yang tidak ada otoriti, lepas tu besarkan. Dia very simple. Pertama, adakah parti sudah buat keputusan bila nak pilihan raya? Belum. Yang dia bercakap tu individu. Jadi bila individu, you all tidak tengok pula pada locus standi dia. Kalau nak bercakap tu biarlah presiden, timbalan presiden, ahli majlis tertinggi. Itulah orang-orang yang berautoriti bercakap soal bila. Setakat yang saya tahu dan saya rasa saya tak salah, parti belum lagi memutuskan apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, kenalah faham. Ini bukan kerajaan satu parti. Ini kerajaan berbagai-bagai parti. Bila nak bubar kerajaan, selain daripada UMNO, parti-parti lain juga berhak untuk menyatakan pandangan. Sebab kalau setakat UMNO saja bubar, baru BN saja, atau kita tak proceed, kita keluar 42, kalau 80 yang lain masuk, kerajaan tu ada juga. Jadi benda ni satu tajuk yang kalau pemberita semua nak tulis, elok faham betul-betul. Jangan jadi reactionary untuk nak dapatkan orang kata berita panas. Ya? Saya tak nak terjebak dalam polemik. Orang yang sokong kata gitu, kata ini tak selesai. Ambil perkara asas. Pertama, UMNO sendiri dan T5 seperti mana diputuskan, tak bincang apa-apa, belum buat keputusan apa-apa. Therefore, yang pendapat lain itu semuanya individu. Lain individu macam-macam lah pendapat. Dan bila kita keluar pendapat, ada yang sokong, ada yang tak sokong. Ya. Saya boleh bagi pendapat, otoriti saya dekat Parlimen Ketere. Parlimen Ketere sedang membuat persiapan. Parlimen Ketere tahu dalam masa 10 bulan ni akan berlaku pilihan raya. Dan kita kena memastikan bila pun pilihan raya dibuat, kita kena bersedia. Daripada bercakap bila-bila-bila, tak buat juga persediaan. Lebih baik kita buat persediaan. Persediaan itu lebih penting. Saya juga boleh bercakap daripada sudut kerajaan. Tadi saya bercakap panjang lebar. Dari sudut kerajaan, kerajaan ini committed untuk meneruskan segala kerja buat yang telah pun diputuskan dan telah diasaskan oleh Perdana Menteri berasaskan kepada perkara-perkara yang telah saya hurai dalam ucapan tadi. So semalam pun saya ada beritahu sikit kepada CEO bernama. Ya. Kita mesti pastikan membuat pelaporan yang berkualiti. Mana kita must be very knowledgeable supaya bila kita buat pelaporan, pelaporan tu semua orang boleh melapor. Kita nak. Sebab ini media ni bawah tanggungjawab saya. Jadi saya nak kena sebutlah. Itu pun baru-baru ni saya ada panggil pengurusan TV station tertentu. Dan saya berkongsi pandangan dengan mereka. Menegur secara baik. Stesen-stesen televisyen juga kena jaga kualiti. Saya tegur baru ni kerana ada satu stesen dalam ruangan warta berita. Tapi bukan membaca dan melaporkan berita. Memberi pendapat. Memberi pendapat bukan saya larang, tapi biarlah dalam program yang tertentu, wacana ke, debat ke, pendapat ke, bolehlah. Tapi kalau baca dalam berita, rakyat anggap itu benda betul, sedangkan itu pendapat. Ha, itu cara kita nak memastikan mutu broadcasting kita berwibawa dan bermutu tinggi. Dan ini semua orang kena pakat main peranan lah. Itu daripada sudut media elektronik, daripada sudut media cetak dan juga wartawan. Kita dah bercakap banyak pada Hari Wahana baru-baru ini. Kita baru menyambut Hari Wartawan. Kita bercakap tentang bagaimana cara kita nak meningkatkan mutu kewartawanan. Termasuklah PM meluluskan untuk diwujudkan satu pusat latihan di Melaka. Jadi tujuan untuk meningkatkan mutu pelaporan ini
kita kena buat bersama-sama lah, ya, supaya dunia pemberitaan akan jadi lebih bermutu tinggi. Dan kita kena bezakan social media punya style dengan formal punya pelaporan, tak boleh sama. Because social media tu anybody, bukan profesional yang buat, anybody boleh bagi pendapat, it's okay. Because that is social media. Tapi jangan kita turunkan mutu pelaporan agensi-agensi berita dan juga stesen-stesen broadcasting kepada level social media. Kita kena maintain certain level, certain standard supaya kita dapat jaga mutu dan profesionalisme kewartawanan. Jadi kalau isu-isu politik kita kena careful. Macam saya kata tadi, kalau kita nak ambil sesuatu berita, ambil berita, kena bezakan berita daripada orang yang berautoriti dengan orang-orang biasa. Dalam soal dasar parti, saya orang biasa. Dari segi autoriti parti, saya hanya ketua bahagian. Jadi kalau pendapat saya itu hanya pendapat ketua bahagian. Tapi kalau saya bercakap tentang isu kerajaan, saya bercakap atas kapasiti saya anggota Jemaah Menteri. Ya? Jadi kalau tanya hal kuasa majlis tertinggi, kemudian tanya saya, saya bukan ahli majlis tertinggi. Jadi pada saya, ulang balik, pada saya, soal pilihan raya ini, parti belum pun buat apa-apa keputusan. Parti kata T5 akan bermesyarat dengan PM, itu pun belum buat apa-apa keputusan. Maka soal tajuk pilihan raya ini pada saya tak berbangkit. Lebih baik kita tumpu buat kerja masing-masing. Ya? Yalah, itu saya kata pendapat lah tu. Ada orang kata kerajaan ni lemah. Ada kata, saya kata kerajaan ni kuat. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia satu kerajaan yang didokong bersama oleh anggota Parlimen Kerajaan dan pembangkang. So, kuat ke lemah? Soalan. Very simple kan? Tak pernah ada, saya dah jadi menteri banyak penggal sejak zaman Mahathir sampai sekarang, belum ada satu kerajaan yang tertulis hitam putih pembangkang dan kerajaan sanggup menyokong Perdana Menteri. Sehingga Perdana Menteri mempunyai sokongan lebih daripada 2/3. Jadi kalau tanya saya, pendapat saya, kerajaan ini kuat, stabil. Tanya pula orang lain, dia kata tak kuat. Ada pula semalam satu orang buat live, dia kata kerana kerajaan ini tak stabil, maka penyelesaiannya adalah dengan mengadakan pilihan raya. Saya nak tanya balik, buat pilihan raya jamin stabil ke? Tak kena raya, satu parti pun tak boleh buat kerajaan, tak stabil balik. Ulang balik masalah pasca PRU14. Jadi membuat pilihan raya bukan jawapan kepada nak tentu stabil tak stabil, sebab outcome belum tentu. Yang boleh tentu stabil tak stabil ini kerajaan yang sedia ada ini. Stabil tak stabil? Macam mana nak stabil? Pertama, cukup sokongan majoriti dalam parlimen. Sekarang ini cukup ke tidak? Lebih daripada cukup. Kedua, yang pembangkang turut menyokong. Jadi sekarang ini kita ada tanggungjawab kerajaan ini stabil, kerajaan ini cukup majoriti dan PM committed untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ya. Ada inilah masalah you. Saya dah kata tadi, cuba you faham. Ini adalah tahun penggal kelima Parlimen ke-14. Penggal kelima Parlimen ke-14 memang penggal pilihan raya. Jadi kalau orang bercakap tentang pilihan raya pun okey lah, memang time ni time bercakap pilihan raya. Cuma yang bercakap tu ada otoriti ataupun tidak. Yang tak ada otoriti beri pendapat. Tak apalah, semua orang nak bagi pendapat. Orang ni kata kena cepat, orang ni kata kena lambat, orang ni kata bulan 8, yang ni kata lepas bajet, tak apalah. Itu satu kelaziman. Apalagi benda tu ada social media, pada saya tak kisah. Siapa-siapa boleh beri pendapat, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Saya dah beri dah pendapat saya. Kalau BN parti saya sudah ready, segerakanlah pilihan raya. Itu pendapat saya, saya dah buat posting dalam Facebook saya. Tapi ada juga orang komen, dia kata saya ni masuk dalam kelompok takut nak mengadakan pilihan raya. Kena pula yang bercakap kata saya takut tu, dia sendiri kalah pilihan raya. Orang menang mana ada takut? Yang takut ni orang yang kalah. Kami-kami ni orang menang ni. Adakah orang menang takut?
kalau kita menang lawan bola, takut nak lawan orang yang kalah? Tentulah tak takut kan. Tapi bila cakap-cakap gitu tu, cakap-cakap politik, kita okey senyum-senyum je lah. Tak payah gaduh-gaduh. Yeah. Okay? Alright. Tak tahu yang mana satu lah you all nak keluar kan. Okay, alright, thank you. Terima kasih semua.